Assalamualaikum sahabat santri, gimana kabarnya hari ini? Nah, pada episode kali ini kita akan mengunjungi makam Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Mau tahu lebih banyak? Ayo ikuti kami. Nah, buat para sahabat santri yang berkunjung ke sini, jangan lupa sisihkan sebagian rezekinya yang tujuannya untuk pemeliharaan makam ini. Nah, sahabat santri, ini makam Sunan Gunung Jati. Beliau wafat pada usia 120 tahun atau diperkirakan pada tahun 1568 Masehi. Nah, buat para sahabat santri, kalian pasti akan menemukan banyak sekali air-air seperti ini. Nah, air seperti ini diambil langsung, sumber mata airnya berasal dari makam Sunan Gunung Jati. Cocok sekali untuk pengobatan dan lain-lain dan khasiat, banyak sekali khasiatnya bagi kita. Nah, buat para sahabat santri yang mau mengambil atau membawa pulang air seperti ini, cukup merogoh kocek sebesar Rp3.000 saja. Sangat terjangkau, bukan? Nah, buat para sahabat santri yang mau berkunjung ke dalam atau ke makam Sunan Gunung Jati, harus mengisi buku tamu dulu. Nah, kalau kita sebagai sahabat santri, itu biayanya seikhlasnya. Tetapi, kalau rombongan atau per bis, itu dikenakan nominal sebesar Rp50.000. Nah, sahabat santri, air yang dibotol tadi bersumber dari sini, dari makam Sunan Gunung Jati. Nah, kita di sini dianjurkan seperti minum airnya dan juga berwudu sebagai apa? Sebagai tabarukan kepada Sunan Gunung Jati. Thank you.
perlu diketahui sahabat santri, ternyata yang berkunjung atau bersiarah ke makam Sunan Gunung Jati bukan hanya berasal dari Cirebon dan sekitarnya saja, tetapi banyak dari luar daerah juga datang ke sini. Dan lebih menariknya lagi, ternyata yang datang bukan dari kalangan umat Islam saja loh, tetapi tidak sedikit yang datang dari kalangan umat Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Alasannya adalah karena istri dari Sunan Gunung Jati, istrinya yang bernama Ong Tin Niau, yang berasal dari dinasti Ming atau keturunan Cina. Nah, untuk para sahabat santri yang berziarah atau berkunjung ke sini, jangan lupa untuk berdoa seperti membaca yasin, zikir, dan lain sebagainya sebagai bentuk tabarukan kepada sang sosok penyebar Islam di Nusantara. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى أهل بيت الكرام خصوصا إلى جميع أهل القبور شهود الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, buat para sahabat santri yang pengen masuk ke dalam atau masuk ke makam Sunan Gunung Jati, itu tidak sembarangan loh. Karena yang diperbolehkan masuk hanya orang-orang tertentu, seperti keturunan atau keluarga dari Sunan Gunung Jati. Nah, buat para sahabat santri yang mau membeli cenderamata atau baju dan lain sebagainya, di sini tersedia banyak sekali pilihan. Nah, harganya juga terjangkau loh. Nah, buat para sahabat santri yang sehabis ziarah pengen beli oleh-oleh seperti t-shirt yang menggambarkan Sunan Gunung Jati, pernak-pernik yang lain sebagainya, di sini banyak banget tersedia pilihan. Dan harganya juga terjangkau sesuai dengan kantong kita sebagai santri. Nah, sahabat santri, demikian ziarah dan kunjungan kita di makam Syarif Hidayatullah atau yang lebih akrab dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat dan terus ikuti kami pada episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.